Hari Radio Sedunia yang disambut pada 13 Februari setiap tahun disambut meriah warga negeri FM dengan melancarkan pelbagai program. Menurut Pengarah Jabatan Penyiaran Negeri Sembilan, Abdul Hadi Muhammad Yusof, program yang dilaksana menunjulkan tema kemasyarakatan yang dapat merapatkan hubungan antara stesen radio dengan pendengar. Yang mana tentunya cabaran kita adalah untuk mendekati mereka. Dan kita mengucapkan terima kasih kepada seluruh pendengar Negeri FM yang selama ini memberikan sokongan dan juga memberikan kerjasama dengan Negeri FM. Istimewa tahun ini, slot Santai di Negeri dan Obok Potang yang menampilkan DJ Rauf, DJ Lela serta DJ Siti berkolaborasi dengan pihak Universiti Sains Islam Malaysia USIM untuk bersiaran dari konti kampus tersebut sebagai satu usaha untuk memberi pendedahan kepada pelajar dan tenaga kerja di sana tentang pengendalian operasi radio. Kerjasama yang di antara Radio USIM dengan Negeri FM, saya rasa amat erat dan kami amat memerlukan kerjasama ini kerana dengan cara inilah pelajar-pelajar dan juga pensyarah dapat bekerjasama, dapat belajar antara satu sama lain cara mengurus radio, studio radio dan juga menerbitkan rancangan-rancangan untuk masyarakat setempat. Jadi kita rasa amat berbangga sebab USIM memberi kita peluang sekali lagi untuk bersiaran di sini sempena Hari Radio Sedunia. Jadi saya bagi pihak Negeri FM mengucapkan ribuan terima kasih kepada dekan dan juga timbalan dekan yang hadir di sinilah. Rasanya bertugas di Radio USIM satu peluang yang sangat baiklah untuk kami, pendedahan untuk kami juga kan, melihat bagaimana mereka mengoperasikan sebuah stesen radio untuk pendidikan lah, untuk dalam kalangan mahasiswa. Saya rasa bukan setakat bersiaran di Radio USIM saja, tetapi kita akan kembangkan lagi nampaknya sebab timbalan dekan kata tadi, bukan setakat konti saja, kita akan cuba bawa pelajar-pelajar dia ke tengah lagi. Aktiviti sempena Hari Radio Sedunia diteruskan dengan program menziarahi anak-anak yatim di Pusat Jagaan Anak-anak Yatim Walidaina, Taman Satria Senawang, Seremban. Terima kasih kepada pihak RTM atas kesudian memilih Pusat Jagaan Anak-anak Yatim Walidaina ini sebagai tempat untuk memberi sumbangan untuk program pada kali inilah. Terima kasih kerana telah hadir sebanyak dua kali di Pusat Jagaan ini. Mudah-mudahan Allah saja yang mampu membalas semua yang terlibat, insyaAllah. Antara aktiviti yang dijalankan termasuk program Ramah Mesra, makan tengah hari dan minum petang bersama penghuni yang turut disertai wakil oleh Food Industries, Galeri Muslim dan Melewar Kitchen. Sumbangan berupa barangan keperluan asas dan wang tunai daripada penaja turut disampaikan. Saya mewakili semua kawan-kawan saya mengucapkan ribuan terima kasih kepada RTM kerana memberi sumbangan kepada Pusat Jagaan Anak Yatim Walidaina. Kami harap RTM akan dapat datang lagi ke Pusat Jagaan Anak Yatim Walidaina ini. Saya mengucapkan terima kasih kepada RTM kerana memilih Pusat Jagaan Anak-anak Yatim Walidaina. Saya berharap RTM sudi datang lagi. Laporan Farhana Nabila Zakaria dan Eliza Goldwyn untuk Selamat Pagi Malaysia. Selamat pagi Malaysia.